Punten ya badai naros. Kira-kira sebarah hari ini ya. Langsung ya ke Manorna ya. Beres kirmir mas, saya langsung tutup peta. Iya. Ini ya, kira-kira sebarah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilkin Enji, Sampur Asli, Kedulayana. Khususnya orang Parasu. Alhamdulillah di... Tadi udah jadi dawan, sekarang Pak RW. Di dawan Lewi Bokor. Di lokasi di Cipeli jalan Karanganang kayaknya. Nah, cuma kita itu acan duga wae ka parasunya karena saluran irigasinya ternyata sedang benar-benar lagi diperbaiki. Jadi untuk warga Parasu sabar heula sakedap deui, insyaallah merinya beberapa hari deui insyaallah cai mah pasti dipocorkeun. Nah, selengkapnya orang tinggal video nanya. Abdi di video kan mana penilaian warga Kampung Parasu pas kumaha perkawis saluran irigasi sareng bendungan eta. Nah, ieu batu nu jadi akalan ku si bapa ye. Ke tukang batu nu jadi tampolan tuh. Saluranna heula diberesan, bade diberesan. Batuna nu ngahalangan teh sempit. Karena jalur irigasinya badai dibelah, badai diakalan banyak baktuna supaya cairnya lancar ngalirna gitu. Sekarang ya oge sami pembuangannya nuju diperbaiki di handap. Nah upami bendunganana sebentar lagi insya Allah beres ya. Beberapa hari lagi lah, mohon sabar untuk warga Kampung Parasu. Nanti kita lihat kebendungannya ya. Ya. Nah, ya pemahat batu profesional. Mantapnya, Bah. Mari ke mana? Awak nang tak ada. Di daun kopi mana jam kedua ini air mangir cara jalan makan mana? Kaya angkat batu, badai angkat batu gua asa gede badan batu nake bulat deh. Nah sia, lompatan dah. Sing hasil didoakan. Dah. Alhamdulillah nggak bulutuk. Nah beginilah ya warga Kampung Parasu nih prosesnya seperti ini jadi. Kerja itu tidak sembarangan dan tidak gampang juga ya. Kan belutukan batu ge mereka hese kan ya. Berat lah batu lah gitu. Pokoknya insya Allah cai mah pasti mengalir deui ka irigasi kan ditutup pasti ka parasu tepi. Tapi nya kada sabar heula we ayeuna mah gitu. Selamat bekerja be, Mangga. Punten ya badai naros. Kira-kira sebarang hari ini ya. Langsung ya ke Manorna ya. Beres kirmir mas, saya langsung tutup peta. Iya. Ini ya, kira-kira sebarang hari? Paling semingguan deh lah. Semingguan deh. Beres. Insya Allah mudah-mudahan. Hatur thank you pokoknya mau tuh. Siap. Kita lihat cemengku ke sebelah kanan pondasi ini ya, kayaknya hampir selesai, hampir beres ya. Kita lihat saja kayak gimana.
Nah, beginilah situasi dan kondisi atau suasana di bendungan Lewi Bokor ini ya, yang sedang dibangun. Jadi sekali lagi untuk masyarakat Kampung Parasu dan sekitarnya atau Kampung Wisata dan para petani yang lagi kekeringan di sawahnya, mohon sabar dan harus tetap bersabar kayaknya ya. Katanya seminggu lagi insya Allah air ini bisa mengaliri pesawahan, perkampungan, ke Kampung Jemisata dan Kampung Parasu. Sekali lagi mohon bersabar ya. Mudah-mudahan kesabaran kita itu ini adalah ujian dari Allah ya mungkin ya. Dan ini berkah juga dari Allah. Dan alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah bahwa kita bisa, bahwa pemerintah gitu ya membangun bendungan ini lagi dan bisa mengairi pesawahan dan perkampungan Dusun Tiga Parasu. Oke, untuk teman-teman semua dan warga Parasu, kita akhiri saja videonya sampai di sini dan jangan lupa like, komen dan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.